kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay kawan, assalamualaikum. So kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Ikmal Noor. Dan kepada korang yang dalam dekat channel ni, mesti korang dikenal aku kan? Kan. Okay guys, aku malah nak cakap banyak. Aduh, sengit sangatlah rambut aku ni. Guys, makin lama rambut aku ni makin teruk kan guys kan? Dan macam memang betul-betul macam bulu ketiak. Makin lamalah aku tengok. Dah keras. Kusuk masai pula tu. Tapi tak apa lah, memang rambut ni dah macam ni gaya daripada aku belum mula-mula beli tu. Okay, so aku malas nak cakap banyak. Cuma aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah sudi klik video ni. Jangan lupa untuk subscribe. Tu je aku nak cakap. Malas nak cakap panjang-panjang dah. So macam korang baca dekat thumbnail, macam korang baca dekat title juga, kali ni teruk sangat aku kena ganggu. Memang teruk sangat aku kena ganggu. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Aku tak tahu nak cakap dengan siapa. Aku rasa aku kena cakap dengan korang je lah. Sebab yang buat live malam tu, korang yang nampak, korang sendiri yang dengar. So macam korang baca dekat thumbnail, macam korang baca dekat title, ini yang tajuk yang kita akan cakap hari ni. Dan semestinya kita nak buat noror lah malam ni. Okay, cerita ni macam ni. Aku macam korang tahu, daripada aku tak buat YouTube, aku buat YouTube. Daripada aku tak buat TikTok, aku buat TikTok. So memang aku akan buat live dekat TikTok kalau aku rasa macam aku free, kalau aku rasa macam aku tak ada kerja, memang aku akan buat TikTok lah. Sebab dekat TikTok aku buat live sebab aku nak berinteraksi dengan korang jugalah. Tema aku tengah buat live, aku akan bercakap dengan korang. Jadinya macam kita berinteraksi walaupun kita daripada jauh. Kita jauh tak pernah jumpa, tapi kita jumpa dekat alam maya ni. Faham tak? Teruk sangat guys, teruk sangat aku kena ganggu malam tu. Aku tak tahu kenapa, bukan malam tu, semalam. Ini aku kena ganggu ni memang semalam. Dah viral dekat TikTok. Memang taklah viral sangat lah, tapi memang viral lah juga. Memang keluar FYP, masuk keluar FYP aku juga yang aku kena ganggu ni. Aku macam biasa guys, semalam aku buat live macam biasa. Aku macam terginjir-ginjir macam gila. Lepas tu aku lapar. Aku lapar, lepas tu aku tengok ada Maggi Kari. Aku pun buatlah live sambil aku tengah masak Maggi Kari tu. Maggi Kari bodoh-bodoh je guys. Memang tak ada telur, tak ada apa. Sebab aku memang tak beli lagi barang-barang dapur orang macam tu kan. Jadi kita buat live tu sambil kita makan, sambil kita dengar lagu, sambil tu aku joget-joget kan. Lepas tu aku kononnya aku nak buat live daripada pukul 10 sampai pukul 11. Memang 1 jam je biasanya aku buat live. Lepas tu aku akan end lah, sebab aku nak buat video YouTube, aku nak edit video YouTube, apa benda semua. So aku ada banyak lagi kerja aku nak buat. Tu semalam lepas je aku masak, lepas aku makan, dah nyanyi-nyanyi sikit dengar lagu sama-sama dengan korang tu, jadi ke ceritanya tu, aku ada dengar satu bunyi phone yang tak ada dengan aku. Faham tak? Wih. Aku cuma ada handphone ni dan handphone ni je tau. Kau ada dengar tak bunyi handphone lain tadi? Kau aku seorang je dengar? Aku cuma ada dua handphone ni tau. Handphone ni dan handphone ni. Ada bunyi handphone lain lagi tadi. Handphone siapa? Dengar kan? Macam handphone Lenovo. Macam iPhone Android kan? Betul kan? Kan aku seorang je dengar? iPad ada kat situ? iPad ada dekat depan Ikmal ni. Aduh, ada rumah aku ke? iPad aku tak ada apa-apa. Siri tak tipu, tak tipu. iPad aku ada kat sini ni. Tak ada apa-apa notification. Kau tengok ni. Ha. iPad ku. CapCut, Netflix. Ni baru keluar ni, baru keluar. Ha. Baru keluar ni ha. Ha. Kau tengok kat luar ke? Kat luar je. Tak ada orang pun kat luar. Tak ada orang. What the fuck? Ya, aku ada dua handphone je tau. Lepas tu ada satu iPad. Tu je.
TV Kemal buka ni. Kemal buka YouTube. TV ni ha ni. Eh, suruh aku pula. Tu, TV ni. Eh, Kemal buka ni je. Okay, aku terus terang. Handphone aku yang ada iPhone 13 Pro Max. Handphone aku Android yang satu. Lepas tu iPad. Aku cuma ada 3 device ataupun 3 peranti ataupun 3 gadget ni je yang mengeluarkan bunyi. Yang lain tak ada keluarkan bunyi selain TV aku ni lah. Lepas tu nak dijadikan ceritanya tu, aku tengah dengar lagu tau. Lepas tu waktu tu memang aku dah naik endah, dah nak pukul 11. Tiba-tiba ada bunyi satu ringtone handphone yang bukan milik aku ada dalam rumah aku. Kau rasa? Dengar kuat weh. Macam mana tak bunyi dia? Nanti aku ketujuk kat korang video tu. Sebab video tu memang dah viral gila dekat TikTok. Memang keluar bunyi handphone yang bukan kepunyaan aku, yang bukan aku punya handphone tu. Dan memang tak ada dalam rumah ni. Nak dijadikan ceritanya. Weh, aku menggelupur, Mat. Aku menggelupur dekat dalam live tu. Sebab waktu tu memang orang dalam live tu pun dengar sekali. Aku pun cakap, weh, korang dengar tak? Ada bunyi handphone selain handphone aku ni. Aku takut telinga aku je yang dengar benda tu. Lepas tu orang dekat dalam live tu, eh, dengar. Macam tu kan. Dah semua dengar, aku dah meremang kat situ kan. Lepas tu aku macam, mungkin bunyi iPad. Faham tak? Waktu tu aku snoozon, aku macam orang kata, okay, mungkin bunyi iPad aku kot. Tapi aku terfikir balik, bunyi ringtone iPhone dengan iPad macam tu ke? Itu lain. Itu macam bunyi handphone Android. Faham tak? Bukan ringtone untuk iPhone ataupun iPad. Lepas tu, tapi aku macam snoozon je lah. Aku macam, okay, takpelah. Macam tu kan? Macam, okay, takpe. Itu bunyi iPad. Sebab iPad aku ada kat sana. Ada kat atas meja. Lepas tu aku pun sambung lagi. Aku menyanyi-nyanyi, aku dengar dekat TV ni. Nak dijadikan ceritanya, dia bunyi lagi sekali. Aku dah macam, ya Allah, ini bunyi apa? Ini handphone siapa? Aku macam, aku takut waktu tu ada orang lain dalam rumah aku. Aku takut sangat waktu tu, kau faham tak? Sebab aku duduk seorang, Mat. Lepas tu kan, rumah aku ni tak adalah besar sangat. Studio type je, satu bilik tidur, ada ruang tamu, dapur pun dekat depan ni. Faham tak? Dapur aku pun tak ada pintu. Jadinya, bila aku duduk seorang, Cleo tak ada sekarang ni. Kat rumah ni Cleo tak ada. Sebab apa Cleo tak ada, aku hantar dia pergi kahwin. Macam tu, sebab apa Cleo dah besar dah guys, dia nak pergi kahwin. So kalau korang nak vlog aku hantar dia pergi kahwin, korang boleh komen dekat bawah. Tapi bukan pasal dia nak kahwin aku nak cerita hari ni. Dengar, aku rasa macam ada orang kat dalam rumah tau. Aku rasa macam, ada orang ke dalam rumah aku kan. Aku memang tak terima mana-mana tetamu kebelakangan ni. Daripada aku balik Kuantan, sampailah aku balik daripada Kuantan ke Kuala Lumpur, tak ada orang lain yang masuk rumah aku selain aku dengan Cleo. Faham tak? Tak ada orang lain. Aku pun macam, ke ada orang lain dalam rumah ni? Aku siap cakap lagi dalam live tu kan. Guys, handphone siapa pula ni kan? Lepas tu makin lama, makin kerap bunyi handphone tu datang. Faham tak? Bukan sekali, bukan dua kali. Total bunyi dia tu, aku rasa lebih 10 kali lah. Lebih 10 kali. Kau bayangkan, aku daripada nak buat live, daripada pukul 10 sampai pukul 11, dah jadi 10, 11, 12 nak dekat pukul 1. Baru aku tutup live tu. Tu pun sebab aku terpaksa tutup. Kalau tak, siapa bila aku kena buat live? Kau faham tak? Semua fans-fans aku yang masuk dekat dalam tu, lepas tu semua orang dekat dalam TikTok yang masuk live aku waktu tu semua cakap, jangan end live, jangan end live. Sebab dia takut jadi apa-apa dekat aku kan. Aku pun takut juga jadi apa-apa dengan aku. Waktu tu memang kerap bunyi handphone tu, dan aku cari. Semua followers aku cari, dan aku sendiri cari dekat dalam live tu, dekat satu rumah ni aku cari, dekat mana datangnya bunyi handphone ni. Lepas tu kan, aku pun cari sana, aku cari sini, aku cari sana, aku cari sini kan. Nak dijadikan ceritanya tu, tak jumpa-jumpa handphone tu waktu aku cari dalam live. Lepas tu time tu pula aku nak terberak. Aku nak terberak waktu tu, tapi aku takut waktu tu. Kau faham tak? Memang dekat dalam live tu memang semua orang nampak. Aku memang nak terberak. Siap aku kentut lagi dekat dalam live tu. Aku cakap, korang, aku nak berak tapi aku takut, macam mana ni? Kau faham tak? Bila dalam keadaan yang kau takut, lepas tu kau nak berak, kau nak masuk tandas pun kau takut. Macam tu. Lepas tu aku cakap, ke aku kena bawa info dia masuk dalam tandas? Takkanlah aku nak masuk info tu dalam tandas. Takkan orang tengok aku punya tai pula kan. So dia orang cakap, tak apa, tinggal kita orang dekat depan. Lepas tu abang pergilah berak. Aku pun pergilah berak. Kau faham tak? Aku pergi berak, info aku tinggal dekat depan TV ni. Lepas tu aku berak. Dalam waktu aku berak tu, diorang kata ada dengar bunyi handphone lagi. Aku tak dengar sebab aku dekat dalam tandas. Aku keluar je daripada tandas tu. Alam tau, aku nak berak kejap je. Tunggu situ. Dia bunyi lagi sekali, menggelupur. Aku lagi macam obo-obo. Aku lari weh, takut weh, macam betul-betul kat sebelah tengah aku. Tu, bunyi macam tu kan. Aku menggelupur weh malam tu, memang muka aku macam beruk dah malam tu. Memang, apa ni, meremang-remang lah aku ni. Macam, mana datanglah bunyi info ni ya. Kemal sabar. Aku macam mana aku nak sabar, aku duduk seorang kan rumah ni. Kau beritahu aku, macam mana aku nak sabar.
Lepas tu aku macam, hantu ni pun main handphone ke? Kau faham tak? Aku macam, ini bukan hantu ni, macam manusia. Kau faham tak? Sebab takkanlah hantu main handphone. Aku macam terfikir, ini bukan hantu ni, takkanlah hantu main handphone kan? Cuba aku fikir secara logik, adakah hantu main handphone? Tak ada. Lepas tu kebetulannya semalam, hari Khamis semalam Jumaat. Kau faham tak ceritanya tu? Aku nak cerita seram tapi tak jadi cerita. Dan aku ada terbaca lah satu komen lah. Dia kata, malam semalam tu, malam hantu keluar. Malam apa entah, aku tak tahulah. Tapi ada satu komen tu cakap macam tu. Aku terbaca. Lepas terbaca tu tu yang jadi macam tu tu. Lepas tu iman naik. Aku naikkan iman dekat dalam live aku. Suruh teman aku. Nasib baiklah dia buat lawak sikit weh. Korang kenalkan iman, Lisa Blackpink tu. Lisa Blackpink kawan aku tu. Nasib baiklah dia teman aku weh semalam weh. Kalau tidak weh aku tak keruan weh. Aku tak tahu weh. Berak semalam tu aku tak puas berak lagi kau tahu tak. Tapi aku takut duduk dalam tandas tu. Aku risau aja ada apa-apa dalam tandas kan. Aku berak sekejap lepas tu aku keluar. Sebab aku takut apa yang terjadi dekat depan yang aku tak nampak. Lepas tu aku pula dekat datang dah tu sorang-sorang. Live malam semalam memang ramai gila orang tengok. Memang ramai orang tengok. Aku macam nasib baiklah ada orang teman aku juga ya, walaupun dekat dalam live. Kalau tidak mati aku sorang-sorang macam tu. Aku sampai macam ni, sampai tahap aku nak keluar daripada rumah. Faham tak? Aku nak keluar daripada rumah. Aku nak pergi rumah kakak saudara aku. Tapi tu pun aku takut. Aku takut nak keluar rumah. Aku takut nak keluar rumah. Jadinya aku macam, apa jadi jadilah malam ni kan. Aku terpaksa matikan live semalam sebab dah nak pukul 1 weh. Aku syuting daripada siang sampai kena dekat malam tu aku syuting kan. Pakai baju raya, pakai baju Melayu apa benda semua. Aku ada syuting. Jadinya penat. Aku nak tidur. Lepas tu paginya nanti tu aku ada syuting lagi. Jadinya aku nak rehat. Faham tak? Aku nak rehat waktu tu tapi menatang tu kecewa kau. Tu datang daripada mana pula bunyi handphone tu. Lepas tu nak dijadikan ceritanya aku terpaksa endkan live waktu tu dah nak dekat pukul 1. Okay, aku cakap korang, aku tak boleh macam ni. Kalau tak sampai bila aku kena buat live macam ni kan. Aku kena matikan juga. Sebab nanti aku sorang-sorang juga dekat dalam rumah ni. Lepas tu aku pun endlahkan live. Faham macam tu. Bila dah end live tu, aku duduk lagi dekat ruang tamu ni. Aku duduk lagi. Lepas tu waktu tu aku betul-betul nak mandi. Aku nak tidur. Aku cakap apa jadilah malam ni. Lepas tu bunyi lagi handphone tu. Lepas tu tiba-tiba Ima call aku ke aku call Ima. Aku call kawan aku tu kan. Sebab aku takut kan nak suruh dia teman sekejap kan. Tiba-tiba waktu aku tengah bercakap dengan Ima tu bunyi lagi handphone. Faham tak? Bunyi lagi handphone. Aku macam, mana datang handphone ni ya? Lepas tu aku cakap, Ima lagi sekali bunyi handphone ni, kau kena teman juga aku cari. Tapi dia teman dalam handphone je lah. Tiba-tiba bunyi lagi handphone tu. Betul-betul dekat depan aku tau. Ini depan ni, depan aku tiba-tiba bunyi lagi. No. Aku cari bunyi tu dekat mana. Aku pergi sana, pergi sini, cari dalam tong sampah, cari dalam kabinet, cari dalam peti sejuk, apa benda semua. Kau tahu, aku ada jumpa satu handphone Huawei Android yang bukan aku punya, yang bukan kawan-kawan aku punya entah daripada mana. Kamera dia pecah. Kamera handphone tu pecah. Lepas tu skrin dekat depan tu pecah. Aku tengok, Ma, aku jumpa handphone ni. Aku tunjuk dekat kawan aku. Weh, handphone siapa? Ima cakap macam tu kan. Lepas tu handphone tu macam warna purple-purple macam tu tau. Lepas tu aku cakap, cuba kau buka. Aku takut nak buka handphone tau. Sebab aku takut dekat situ dia isi macam, dia hack ke handphone tu. Bila kita buka handphone tu, lepas tu dia boleh nampak muka kita ke apa benda semua. Kita tak tahu manusia zaman sekarang ni macam mana guys. Kita tak tahu. Kadang-kadang benda-benda macam tu pun boleh jadi. Lepas tu aku takut dalam tu macam dia isi bom ke apa. Aku takut. Takut. Lepas tu aku cakap, Ma ni nak buat macam mana ni kan. Ada nombor yang call handphone tu bermula daripada nombor 016. Okay. Dia call handphone tu, aku tengok dekat call log dekat dalam handphone tu 16 kali dia call handphone tu. Aku tak tahu tu siapa. Aku cakap kami, Ma dia call ada 16 kali ni, mami call aku nak buat apa. Lepas tu aku cakap, cuba kau call balik. Aku call balik. Aku call balik sebab waktu tu Ima ada dekat handphone aku. Jadinya macam dia teman aku lah kan. Aku call, tak ada orang angkat. Nombor tu tak available. Tapi macam mana pula nombor tu boleh call handphone tu 16 kali waktu aku tengah buat live. Faham tak? Aku dah meremang kat situ. Ma ni handphone siapa? Ima cakap kat aku, cuba kau buka galeri gambar dia. Memang taklah aku nak buka galeri handphone tu. Gila ke aku nak buka galeri handphone tu? Aku cakap, Ma tak boleh, Ma ni bukan handphone aku. Aku takut macam tu. Memang aku tak buka. Ada WhatsApp, ada Telegram, ada YouTube, ada galeri semua. Tapi aku tak buka pun galeri, aku tak buka pun WhatsApp. Sebab aku takut itu handphone orang lain. Faham tak? Terus siang tadi, aku cakap dekat Kak Syih, Kak Syih ni handphone siapa? Lepas tu kan, aku takut tu handphone dia ke, handphone siapa-siapa kan. Lepas tu dia cakap, tak ni bukan handphone Kak Syih. Bukan, handphone siapa? Aku jumpa kat mana? Aku jumpa handphone tu dekat dalam kasut krok weh. Dekat dalam kasut krok.
dekat dalam kasut aku. Kau faham tak? Kasut aku. Aku tak tahu macam mana handphone tu boleh ada dekat dalam kasut aku. Tapi memang ada dekat dalam tapak kasut tu. Bukan tapak kasut. Memang ada dekat dalam kasut tu. Tu kita orang pun macam tak tahu nak hantar handphone tu dekat mana kan. Konon-kononnya kita nak hantar dekat balai polis. Aku serahkan dekat Kak Shi. Lepas tu Kak Shi cakap macam ni. Tak apa, tak apa. Nanti Kak Shi pergi hantar ide dekat balai polis. Ataupun dekat mana entah. Dekat tempat barang hilang. Aku tak tahulah kan. Janji bukan jual kan macam tu. Lepas tu Kak Shi try call lagi nombor 016 tu. Tetap nombor tu tak available. Aku tengah bawa kereta Kak Shi tadi. Tiba-tiba nombor 016 tu call lagi dekat handphone tu. Lepas tu Kak Shi angkat. Kak Shi buat loudspeaker. Baru Kak Shi nak cakap dalam 1-2 saat macam tu, tiba dia tutup handphone tu. Kau faham tak? Dia matikan call tu. Ni orang tu tengah mencari handphone tu ataupun tidak. Dan handphone tu siapa yang punya, aku serahkan kepada Kak Shi. Kak Shi minta tolong kawan dia apa benda semua, aku tak tahu. Aku malah nak ambil tahu. Aku takut handphone tu ada pepijat ke apa ke, ada kamera tersembunyi ke, aku takut. So aku bagi dekat Kak Shi sebab Kak Shi manager aku. So biar dia yang uruskan benda tu. So sampai sini dulu cerita dia. Aku tak tahu apa keberlangsungan cerita handphone ni dan handphone ni handphone siapa. InsyaAllah kalau ada apa-apa update, aku akan bagi tahu korang. So guys, minta maaf kalau aku dah tersalah cakap. Semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram noror atau konten-konten yang akan datang. So, bye-bye.